Hai, day 3 day 4 Ramadan. By the way, gue seneng banget karena gue udah selesai halangan, jadi gue udah bisa mulai ke puasa besok. Tapi banyak yang bilang katanya kalau habis dapet itu harus mandi wajib. Maksudnya mandi wajib itu tuh yang kayak kita mandi biasa atau gimana sih? Dan gue gak tahu kalau misalkan video gue ini bakalan viral kayak gini. Jadi makasih banyak buat kalian yang udah pada support aku, yang pada DM aku kasih masukan. Jujur itu benar-benar ilmu banget buat aku yang masih awam, karena baru tahu banget kayak tentang mualaf, zakat. Kalau mualaf itu seperti bayi yang baru lahir. Terus kalau misalkan mau puasa sehabis halangan itu ada mandi wajib, walaupun gue masih belum tahu bacaannya kayak gimana. Dan big thanks juga buat Freddy yang selalu bantuin gue berkembang, walaupun emang anaknya agak-agak sedikit belangsak, tapi ya ternyata dia yang bisa menuntun gue, yang ngajarin gue agama. Jadi itu curhatan gue hari ini. Semoga nanti gue bisa ikut sahur, bisa puasa full satu hari sampai maghrib. Terus juga akhirnya gue bisa ikut rawih juga nanti. Hai, Ramadan. Anyway, hari ini gue udah mulai ikutan puasa. Ini persiapan buat buka puasa. Masya Allah, mami berdua. Ayam buka masih lama. Bisa lagi. Itu maghrib kan? Padahal tadi pagi gue sahur cuma minum air putih doang, kayak kesiangan. Tapi alhamdulillah gue bisa kuat puasa satu hari full. Anyway, mami, aku kan buat video cara mengenal agama Islam, cara belajar agama Islam. Ini antusiasnya pada tinggi banget buat support aku. Lu tau di agama Islam tuh gak gitu ya, mami? Iya, di agama kita, dari yang sudah pertama yang orang lain bisa nilai kamu sendiri. Orang itu udah bisa ngasih kamu apa, minimal udah pernah ngajarin. Memang kalau orang mau lurus itu ada aja cobaannya, kamu harus sabar. Makasih mami, jangan ya. Jadi itu curhatan gue hari ini. Semoga gue besok ikut puasa full satu hari. Dan kalian juga semangat lancar-lancar puasanya. Bismillah. By the way, ini udah jam 4 pagi waktunya sahur. Tapi mata gue jujur ini berat banget. Tapi gak apa-apa, karena ini masih baru, next ke depannya bismillah akan terbiasa biar gak susah lagi dibanguninnya. Langsung aja kita makan biar gak keburu nanti azan subuh. Jujur ini nikmat banget. Gak tahu ini mungkin karena lapar juga kali ya. By the way, ini gue lagi nginep di rumahnya Freddy, makanya bisa ada yang bangunin. Kalau enggak, mungkin gue bakal kesiangan. Karena masih ada waktu, jadi kita sekeluarga sempetin buat nonton podcastnya Om Deddy. Karena ini waktunya udah mendekati azan subuh, jadi kita langsung buru-buru habisin minumnya dan... Bismillahirrahmanirrahim. Waalaikumsalam. Gue dengan Adi Fardi Sahri. Ramadan. Hati hius. Bismillah, semoga lancar-lancar puasanya kalian juga. Gue sahur jam 1 pagi karena gue anaknya pilar banget, jadi gue mengantisipasi ya, walaupun nggak tahu bakalan kuat puasanya full satu hari karena sahur jam segini. Cuman yang apa apa bismillah, yang penting udah niat di awal. By the way, ini aku lagi di kantor, jam istirahat aku ke musola buat sholat zuhur. Yap, di sini gue deg-degan parah karena gue ke musola sendirian, gak ada teman sama sekali. Jujur gue deg-degan karena banyak banget orang, takut kalau misalkan lagi salah gerakan terus orang ngeliat. Sampai gue lama-lamain wudunya biar tempatnya tuh agak sepian, tapi nggak apa-apa. Yang penting berusaha tidak malu untuk belajar terus. Iya, walaupun mungkin orang ngelihat gue kaku banget kali ya. Dan yang ditunggu-tunggu akhirnya udah waktunya buat buka puasa. Asli ini es teh manis seger banget. Jujur, gue kira gue bakalan gak kuat buat puasa full satu hari, tapi Masya Allah gue bisa. Emang kalau udah niat dari dalam hari itu pasti bakalan bisa. Sekian curhatan gue, semoga gue besok bisa ikutan puasa lagi full satu hari yang pastinya bisa bangun sahur. Dan kalian tetap semangat lancar-lancar puasanya ya. Bye-bye!